apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, tengah jadi sorotan publik. Pasalnya, kepolisian setempat baru saja mengungkap 3 kasus prostitusi di tempat tersebut. Pada kasus terbaru, yakni Agustus 2018, polisi mengamankan 32 pekerja seks komersial dari apartemen yang dekat stasiun Duren tersebut. Dari pengungkapan kasus prostitusi, 3 orang mucikari berinisial SBR, O dan R diamankan kepolisian. Berikut detik-detik penggerebekan salah satu kamar yang menjadi tempat prostitusi. Video tersebut memperlihatkan suasana di dalam sebuah kamar yang berisi sejumlah pria muda dan 2 perempuan yang diduga sebagai PSK. Kepolisian juga menggeledah kamar lainnya yang berisikan pasangan muda. Bangun. Menurut sejumlah informasi, tarif jasa wanita ditawarkan dengan harga sekitar 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Dalam menjalankan praktiknya, sindikat ini menggunakan aplikasi online BitTalk.